Sementara itu, pemirsa, dalam pengusutan kasus kematian Vina dan Eki, mantan Wakapolri Ugro Seno mengusulkan adanya pembentukan tim pencari fakta. Usulan ini sudah berulang kali disampaikan sejumlah pihak, namun belum didengar Presiden Joko Widodo. Kalau saya lihat, ini suatu pendidikan yang menarik dan membutuhkan ekstra pemikiran. Jadi kalau dalam suatu tindak pidana itu harus benar-benar dibuktikan apa yang terjadi. Lokus deliktinya di mana, tempus deliktinya kapan. Harus dibuktikan. Dan ini kalau jadi satu buku yang tebal, ini bisa menjadi cerita untuk anak cucu berikutnya. Oh, dulu di Cirebon itu ada polisi semacam James Bond yang pinter, namanya A gitu. Ini kan bagus. Tapi kalau seperti ini, ya ini debat seperti ini tidak akan pernah selesai. Makanya saya usulkan sebaiknya Pak Presiden segera membentuk tim gabungan pencari fakta. Jadi supaya tidak melebar kemana-mana, nah nanti ada juru bicaranya. Udahlah, kita kan ya nggak usah malu kalau memang ada salah ya minta maaf diproses. Tapi kalau misalnya ini dianggap sudah selesai karena sudah proses pengadilan dan ternyata faktanya seperti ini ya, ini PR yang tidak akan pernah tuntas, akan menjadi catatan kepolisian sampai kapanpun di situ. Oke. Okay.